Tuntutan pidana sudah dibacakan. Selanjutnya kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaannya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan? Silakan. Mengajukan nota pembelaan dan sesuai dengan kesepakatan pada sidang terakhir 2 minggu lalu, hak yang sama, mohon agar hak yang sama diberikan kepada kami untuk mengajukan pembelaan dalam 2 minggu lagi. Waktu itu majelis hakim sudah berjanji. Terima kasih. Baik ya. Kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik, kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari libur itu. Jadi kemarin pun penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuman karena pas terganjal hari libur dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, jadi duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya itu sehingga berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27. Putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis, kami mau minta. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak ya, apa-apa kami nanti di duplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja, dipendekin. Ini dipanjangin. Oke. Karena ada hari libur tanggal 7 nih. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Kita melihat. Setuju. Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Baik, kalau demikian. Untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya. 2 minggu dari sekarang, sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik duplik, karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka mungkin 2 atau 3 hari, bahkan bisa 1 hari, terserah nanti kondisi situasinya. Ya, baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum dengan disampaikan? Cukup ya, Mulia. Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum? Cukup. Baik. Dengan demikian, saya ulangi sekali lagi, sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 WIB. Agenda persidangannya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baru saja persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Teddy Minahasa selesai dilangsungkan, dan hari ini surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Teddy Minahasa terbukti sah dan meyakinkan bersalah dalam melawan hukum serta terkait dengan transaksi atau jual beli narkoba.
dan jaksa penuntut umum juga menuntut hukuman pidana mati terhadap Teddy Minahasa. Ada beberapa hal yang memberatkan tadi yang sudah disampaikan oleh JPU yang disampaikan. Di antaranya saya bacakan yang pertama adalah terdakwa menikmati keuntungan dari hasil transaksi narkoba tersebut. Kemudian terdakwa Teddy Minahasa ini juga merupakan anggota kepolisian dengan jabatan Kapolda yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya penghadangan peredaran narkoba di Indonesia. Kemudian yang memberatkan lainnya adalah sudah mencoreng atau merusak nama besar institusi Polri. Kemudian dalam proses persidangan terdakwa Teddy Minahasa ini disebutkan menyangkal dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengkhianati perintah presiden dan tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pembasmian narkoba atau upaya untuk menghalangi masuknya peredaran narkoba di Indonesia. Dan sidang berikutnya tadi hakim sepakat bersama dengan penasehat hukum bahwa akan digelar pada Kamis 13 April 2023 dengan agenda yaitu pembacaan nota pembelaan dari penasehat hukum. Dan pemirsa, breaking news Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.